Halo semua, kembali lagi di channel Terbang Safi Indonesia. Gua Artes dan Meliangat. Nah, kita kali ini ya mau ngasih kalian item-item yang mirip banget sama limited. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu nih limited apa, nanti bakal gua jelasin. Jadi intinya yang harusnya harga puluhan ribu, ratusan ribu Robux, itu kalian bisa beli dengan harga tuh murah banget diskon. Ya, tapi sebelum video mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan klik tombol beliannya sebelum kamu juga. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel gue, yaitu Artes, link di deskripsi. Langsung ke videonya. Ditemenin ya guys sama temen gue, yaitu Mas Gava. Halo Mas Gava. Halo. Kebanyakan kalian gak tau itu apa. Jadi itu item-item yang dijual Roblox yang dijual secara terbatas. Jadi itu ada dua macam limited, yaitu limited sama limited U. Limited U tuh U singkatan apa, Gav? Unik. Nah, unik kan. Unik lah pokoknya. Jadinya kenapa unik itu? Jadi itu karena kalau misalkan kalian beli limited U atau kalian lihat limited U, itu ada serial numbernya. Kayak serial 1, 2, 3, 1000, 2000, 3000. Nah itu tuh ada. Nah tapi kalau limited biasa itu gak ada. Jadi semuanya sama aja. Kalau limited U dengan serial yang rendah kayak contoh 1 atau 2 itu biasanya tuh harganya lebih mahal. Ya karena bisa aja ada kolektor-kolektor yang dengan mau beli harganya dengan mahal lah. Kalau limited yang biasa itu sama aja. Nah, gak tapi itu murah-murah enggak mau dia. Kenapa? Murah-murah enggak mau dia. Iya, kalau murah-murah enggak mau lah ya. Ya intinya kalau yang ke serial kecil enggak mungkin murah-murah. Kebanyakan duit ya. Iya, kebanyakan duit. Nah, kayak harus nomor hoki gitu ya. Iya, pokoknya kayak nomor hoki. Kalian nomor hokinya berapa? Kalau gue nomor hokinya 1 karena ulang tahunnya tanggal 1 bulan 11 ya. Jadi 111. Makanya jarang. Kalian jangan lupa ulang tahun gue ya, guys ya. Jarang tapi yang mau jualan serial nomor 1. Item yang pertama itu yang pengen kita kasih tahu kalian yang mirip banget sama limited. Yaitu nih limitednya namanya The Classic Roblox Fedora. Harga aslinya 173.500 Robux ya, itu harga aslinya. Tapi ada yang mirip, mirip banget ya. Itu namanya anime Fedora. Ya, anime Fedora. Jadi itu harganya 150 Robux, tapi kalau misalkan kalian punya premium diskon 25%, jadi 112 Robux ya, karena gue punya premium jadinya diskon. Coba bandingin. Nih, bandingin satu ya lagi. Nih ya. Classic Fedora itu harga 173.500. Ada lekukannya kan ya. Kalau yang Robux ada lekukan. Kalau yang Robux itu emang enggak, kalau yang Roblox itu enggak ada lengkukannya. Kalau yang asli itu yang UGC ini ada lengkukannya di belakangnya. Iya, oh, belakang. Enggak, maksudnya yang itunya atasnya itu. Oh, ya atasnya. Ya atasnya gitu. Kalau yang Roblox itu agak rusak gitu ya, kayak nyimpannya itu enggak bener ya enggak sih? Terus kalian juga tahu kan kayak super super happy face, guys. Kalian tahu super super happy face? Nanti di tengah video gue bakal kasih tahu ada yang bisa ngebuat kalian tuh mirip banget pakai super super happy face dengan harga cuman 30 Robux, murah banget. Kalau gitu kita langsung yang kedua aja nih. Yang kedua itu item limitednya ada namanya Black Iron Horse ya. Jadi itu tanduk ya, tanduk iblis enggak sih? Tanduk apa namanya? Tanduk setan lah intinya. Setan item ya. Iya, setan lah. Pokoknya di sini tuh kalau yang di Roblox setan itu kayak ada bintik-bintik kayak gitu, kayak galaksi gitu. Nah, kalau yang buatan orang lain ya, orang player Roblox yaitu Wicked Devil's Horn. Harganya 75 Robux. 75 Robux. Wah, murah dibandingin banget. Dibandingin sama tadi berapa? 23.000. 23.000. Gila. Sebenarnya kalau misalkan bagus sama mana kayak masih bagus sama limited sih. Karena kayak itu ada dua aja belakangnya tanduknya double. Iya, kalau yang limited itu tuh agak double gitu. Limited coba. Iya, kalau yang UGC satu doang. Kalau yang UGC cuman kayak dua lah kanan kiri. Kalau misalkan yang limited ada 4. Kanan ya, dua, kiri dua, lebih keren. Lupa tapi saat. harganya nggak masuk akal, Gav. 23.000 mahal banget, Gav. Gue kemarin baru buat video yang item paling mahal di Roblox dan ini nggak termaksud, guys. Kalian makan nonton videonya kemarin yang harganya hampir ratusan ribu, sampai jutaan Robux ada. Terus habis itu ada lagi nih, guys ya. Limitednya apa, Gav? Namanya Gav? Limitednya? Roblox Madness Face. Ah, jadinya ini itu face-nya kayak ada mata Roblox sama mulutnya. Nah di sini juga ada item Roblox yang limited yang mulutnya tuh mirip banget. Ya miripnya benar-benar mirip banget. Limited nih, UGC, Pak. UGC. Ya, yang mirip limited lah. Namanya Epic Mask ya. Dari Strong Ball Yeti. Ini mirip banget persis, tapi dia tuh mask doang, nggak ada mukanya. Nah, ini deskripsinya itu use this epic mask to get an epic outfit. Dan seperti apa tuh, Gah? Pakai masker epic ini untuk biar punya pakaian yang epic. Epic apa ya,
Indonesia. Ya itulah. Ini transit. Masa apik ya bahasa Jawa? Ya. Apik bahasa Jawa, bahasa apa? Cari aja di Google. Baru tahu gue, sumpah gue baru tahu. Kalau misalkan enggak normal ya udah berarti itu hoki-hokian kalian untung atau enggaknya. Soalnya gue dulu pernah kayak gue beli ada face yang harganya cuman di bawah 30-an Robux lah. Sekarang itu harganya 40 ribu Robux. Sumpah itu kalau dulu gue enggak kasih ke teman gue, udah kaya. Yang ini yang Beast Face tau enggak lu? Gue enggak tahu nih, Beast Face. Kalau gitu gue enggak kasih ke teman gue tuh gila itu dulu gue enggak tahu kenapa gue kasih gitu lah. Orang baik artinya. Karena yeah. Dia yang untung. Yeah. Coba dijual lagi sama dia, di trade lagi. Sedih sih. Tapi enggak apa, yang penting gue ada super happy face kan. Kalau gitu kan tadi kita udah yang Roblox Madness Face. Nah, itu kan kita tadi yang udah ketiga, sekarang berarti yang keempat. Yang keempat adalah yang aslinya itu harganya 1.484.999 Robux. Ini ada yang palsunya. Itu harganya cuma 100 Robux, yaitu Magenta Ice Glasses. Kan kalau red glowing eyes nggak ada mulut, nggak ada mulutnya ya. Kalau misalkan kalian pakai masker gitu ya, kayak karakter gue pakai masker terus pakai kacamata ini, itu kelihatannya kalian tuh punya, kelihatannya kalian punya. Nah berarti kita ke item yang kelima, harga aslinya itu 1.000.000 Robux, yellow glowing eyes. Kita gue bulatin ke atas 1.000.000 Robux, dan ada juga lagi orange eyeglasses. Mirip banget gak sih? Paling cuma yang beda tuh kayak gak glowing-glowing doang. Itu aja doang yang beda. Nah, item yang keenam guys. Item keenam namanya Sinister Fedora. Harga aslinya 39.000 dan 39.000. Iya, 39.000. Dan gini, item palsu ini bagus menurut gua ya. Ini lebih bagus. Menurut gua tadi. Dan harganya cuma 62 Robux kalau pakai premium. Kalau enggak premium 125 Robux. Yaitu Sinister Koi Sinister Cowboy. Gak bisa ngomong. Coba apa kan? Mister Cowboy Hat. Nah, item yang ketujuh yaitu Silver King of the Night. Harganya 59.200 Robux. Mahal. Yang palsunya apa gaf namanya? Silver Star Circlet. Ya itulah pokoknya. Yeah. Harganya cuma 69 Robux. Kalau gitu kita item ke berapa? Ke-8. Yaitu Super happy face. Ini itu itemnya sangat-sangat mahal dan sangat terkenal. Harga aslinya itu rata-rata di 60.000 sampai 90.000. Bakal naik turun. Ini yang bikin ini sangat-sangat spesial itu kayak garis tiganya di sininya. Kawaii. Apaan sih enggak jelas banget ya. Dan yang palsu itu ada namanya, sebenarnya ini ada banyak. Ini gue salah satu contohnya aja. Little happy. Namanya A Little Happy Glasses. Yes, ini harganya 30 Robux doang. Tahu enggak sih guys, tapi dulu tuh ada yang mirip banget garisnya, yang mirip persis tapi kayak di take down sama Roblox. Ini gue enggak bilangin itu karena dia ada 3 garisnya. Kalau yang lain tuh bisa cuma satu di bawah atau ada bintangnya nih. Nih guys, gue kan dari udah beli nih ya. Super effects-nya gue enggak pakai, kacamata juga gue enggak pakai, tapi gue pakai yang ini. Terus kalau kalian tahu ini Glee itu matanya tuh agak kayak gini. Kalau misalkan super happy face nih guys, super happy face tuh kan matanya agak beruang mana gitu juga ya. Berarti yang Glee ini itu juga cocok guys. Yang Glee ini juga cocok kita beli juga. Ingat like juga video ini. Terus gue pakai aja langsung ya ke body, terus kita ke face dari yang Glee. Kalau kalian bisa ngeliat tuh mirip banget guys. Kalau dari jauh tuh nggak kelihatan. Paling matanya doang yang agak aneh. Kalau pakai mata biasa mungkin bisa lebih bagus lagi. Atau misalkan kalau kalian ketemu yang mata yang lebih bagus, kalian bisa kasih tahu gue. Oke, berarti karena kita udah ngasih tahu kalian semua dan gue juga udah coba ini super happy face yang KW-nya harganya murah banget, dia promo uang. Berarti video sampai situ aja. Makasih udah dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan klik tombol bell notification termasuk juga. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel kedua gue yaitu Artis. Yang di deskripsi ya. Makasih juga buat Askev udah nemenin gue di malam hari ini sih. Sekarang gue rekam udah malam sih ya. Makasih semuanya. Bye bye.